Hai sobat pintar, kembali lagi di Bobby Bule di rumah ajaib. Kita lanjutkan permainannya dengan bahasa Indonesia. Hai adik-adik semua, kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobby Bola in Edu Games. Bermacam pelajaran bisa didapat, ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf, angka, dan logika. Bersama Bobby Bola, semua bisa. Bobby Bola di rumah ajaib. Siapa namamu? Coba ketikkan huruf-huruf namamu dengan menggunakan keyboard. Kalau kamu belum bisa menulis namamu, kamu bisa meminta tolong mama atau papa untuk mengetikkannya. Jika sudah selesai, klik saja pada tanda panah di bawah sana. Jangan lupa untuk mengisi umurmu juga. Kita lanjutkan dengan nama Isul Haq, usia 3 tahun. Sepi sekali. Duh, kok tidak ada ya yang mau main di dalam rumah ajaib ini? Hai Rumi. Oh, hai Bobby. Mau bermain denganku lagi? Ayo, klik saja pada pintunya untuk masuk ke dalam. Oke. Kita klik pada pintunya. Selamat datang di rumah ajaib. Di sini, kamu bisa bermain bermacam-macam permainan yang pasti sangat menyenangkan. Klik saja pada gambar-gambar di layar monitormu untuk mencari tahu. Ini adalah bagian depan dari rumah ajaib. Untuk menuju ke bagian belakang, tempatkan mouse kamu di samping layar monitormu. Kemudian klik saja. Ini belajar huruf. Ini belajar angka dan berhitung. Halo, kamu masih main? Ini belajar bentuk dan warna. Sekarang kita coba ke bagian ruangan yang lain. Kita klik. Kita coba puzzle huruf. Ini adalah mesin pembuat kubus mainan. Ayo, kita coba membantu membuat mainan kubus ABC. Ayo, coba kamu susun huruf abjad itu sesuai yang tampak pada layar monitor, agar kita bisa mencetak kotak-kotak abjad itu. Klik saja pada potongan-potongan huruf abjad itu. Kemudian, letakkan pada tempat yang sesuai. Ini bagian yang putihnya banyak, taruh di bagian luar. Ini adalah huruf F. Ya,
Ayo, masih ada lagi. Huruf S. Ya, selesai. Ini adalah huruf S. Ayo, masih ada lagi. Huruf E. Ya, selesai. Ini adalah huruf E. Ayo, masih ada lagi. Ya, selesai. Ini adalah huruf A. Hore, kamu mendapat satu buah bintang. Ayo, kita masih ada lagi. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ayo, kita buat kubus mainan lagi. Ayo, coba kamu. Ya, selesai. Ini adalah huruf Y. Ayo, masih ada lagi. Selesai. Ini adalah huruf H. Ayo, masih ada lagi. Selesai. Ini adalah huruf A. Ayo, masih ada lagi. Selesai. Ini adalah huruf U. Hore! Kamu mendapat satu buah bintang. Ayo, coba. Masih ada lagi. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya lagi. Ini adalah huruf O. Ayo, masih ada lagi. Oh, diulangi lagi. Ini adalah huruf
Ayo, masih ada lagi. Ya, selesai. Ini adalah huruf B. Ayo, masih ada lagi. Ya, selesai. Ini adalah huruf E. Kamu mendapat satu buah bintang. Ayo, masih ada lagi. Hore! Kamu bisa memilih ikan atau hiasan untuk akuarium kamu lagi. Silakan pilih ikan atau hiasan untuk akuarium kamu. Ayo, kumpulkan terus bintangnya agar kamu bisa melengkapi koleksi ikan di akuariummu. Demikian permainan kali ini. Kita tadi bermain mengenal angka melalui puzzle. Sampai jumpa lagi. Kamu yakin mau berhenti bermain? Dah Rumi, kami pulang dulu ya. Dah, lain kali datang lagi ya. Selamat